hebat dulu. Kalau jam 1 itu bunyi, itu jam 2 bunyi, jam 3 bunyi. Iya. Upacara itu, Pak. Itu kalau satu suro itu bulan mulut jam 9 malam sampai setengah 12 itu. Itu arak-arakan itu, tombak-tombaknya dikeluarin itu. Itu ada sultan itu di kawal itu. Kalau itu sumurnya, itu sumur pemanduan itu. Itu sumur pemanduan buat cuciin terus barang-barang pusaka itu. Itu satu, terus sama aja. Maulid aja? Iya, bulan mulut itu, satu suro itu. Iya. Ini lihat barang-barang pusakanya ini. Nah itu, Pak. Itu keris-kerisnya, itu keretanya, itu kereta Singabarong itu yang aslinya itu. Nah, ini namanya, itu nama sultan itu. Ya itu yang udah meninggal, bapaknya. Kalau ini anaknya ini. Terus yang gantinya Sultan Lukman itu. Yang dekat. Yang dekat foto-fotonya, foto sultannya itu bapaknya, kalau ini anaknya, itu keluarganya itu. Nah ini keris-kerisnya, ini keris-kerisnya, Pak. Ini kalau satu suro itu dicuciin, Pak. Itu cuciin itu sama air sama jeruk nipis itu udah cuci di dulu dua kali itu cucinya itu dua kali ini pakainya pakai sama sultan ini di belakang itu jadi keluar semua itu, Pak. Itu kalau bulan mulut itu dikeluarin semua sama satu suro. Iya, sama itu sama satu suro itu. Ini yang aslinya, ini yang asli. Ini masuknya seperti di sini, Mas, benar sini, Pak. Itu seperti ini. Tempat masuk. Ya. Nah, ini sama peti itu sama aja. Ya. Ya. Ini dari Cina ini. Ini dari Cina. Yongcong ini. Nah, ini kalau di sebelah itu sama aja. Ini sama aja, Pak. Singcong itu. Ini sama. Maturis yang itu, Pak. Itu buat latihan itu. Buat latihan di alun-alun Cakabuana itu. Itu yang udah lama itu, Pak. Ini yang udah lama ini. Udah lama semua ini. Kalau ini yang baru ini. Siap, Pak, buat itu, Pak. Itu buat latihan itu. Itu buat latihan. Nah. Ini namanya kereta Singabarong yang asli itu depannya dengan tarik dengan kepo bule. Dengan kepo bule di belakangnya itu buat pengawal, kalau di atasnya itu buat sultan itu, Pak. Itu kalau hujan kotoran nggak masuk, itu keluar lagi kotorannya. Di belakangnya itu ada sultan. Itu keris-kerisnya itu. Kalau sultan naikin sini. Terus sultan kalau di sini tempat ibu ratunya. Pernah dikeluarin ya? Enggak. Oh, Indonesia. Kalau yang bisa yang dikeluar itu duplikatnya, Pak. Itu duplikatnya. Ya.
ini yang aslinya ini. Kalau ini buat gamelan, itu kalau Sultan sholat id itu dibunyiin, Pak. Iya. Iya, setiap hari raya Idul Fitri itu, Pak. Dua kali itu, Pak. Pertama sholatnya di Langgar Agung, itu pagi, jam 7, pindah lagi di sholat di Masjid Agung itu, Pak. Ini nanti dibunyiin ini. Itu Sultan keluar itu. Apa, Pak? Itu kapuk, Pak. Pohon? Pohon kapuk. Pohon kapuk. Iya, buat bantal itu, Pak. Iya. Bantal, bantal itu di dalamnya itu ada Pakungwati. Di dalamnya keraton yang pertama, keraton yang pertama itu ada sumur ramatnya, Pak. Itu sumur ramat Bapak ambil air itu nggak boleh direbus, itu buat orang sakit di dalamnya, di sana muter lagi, Pak. Iya, kalau sini kan nggak bisa masuk, Pak. Itu kalau ambil air Bapak nggak boleh direbus, Pak. Itu buat obat ini, buat keluarga bisa itu. Kalau ini yang aslinya itu duduknya, iya, tempat duduknya Sultan. Kalau ini sultannya, ini Ibu Ratu, itu buat pengawalnya. Jadi dia kuncinya itu. Ini keris-kerisnya ini. Itu kalau keris potong, itu gampang ganti. Itu ada gantiannya. Itu namanya kereta duplikatnya itu. Nah, ini tempatnya di dalamnya itu ada wayang, Pak. Itu ada wayang kulit di dalam itu. Latihan, tempat latihan di lapangan, Pak. Itu prajurit-prajurit ini. Itu sama dengan itu, Pak. Itu yang aslinya. Ya, ini sama. Ini sama semua ini. Ini buat latihan. Buat latihan, kalau ini genjring-genjringnya itu buat tadar apa? Tadarusan itu, Pak. Tadarusan. Kalau itu keris-kerisnya itu. Ini keris-keris. Ini sama dengan membunyiin wayang kulit, Pak. Jadi ini kalau hantu Muharram juga di situ. Sama, Pak. Yang tadi depan itu sama. Itu tempat latihan wayang kulit ini. Ini wayang kulit, kalau ini kan ada damar, Pak. Gantung-gantung ada. Buah wayang kulit. Di dalamnya ada itu. Itu tuh wayangnya. Ini di dalam. Ada ke wayang kulit. Ini sama dengan peti dua. Ini sama ini peti dua. Kalau ini namanya kebo Siliwangi. Kebo Siliwangi itu bisa mata melirik, Pak. Di sini aja dulu, Pak. Bapak kalau pegang ini bisa. Sana dulu. Nah, ini namanya, Pak. Itu dibuat lapan semua ini. Alun-alun Cakabuana, ini kalau ini leparin, Pak. Leparin, kalau ini buat ngecepan itu. Itu anti tercep itu, Pak. Anti tercep. Ini tombaknya. Ini bisa dipegang, Pak. Ini bukan kayu nih, Pak. Apa itu? Kayu jati. Kalau gambar-gambar ini gambar ini wayangnya. Ini semar, ini wayang kulit. Ini yang bikinnya Sultan itu. Yang bikinnya Sultan semua itu. Itu yang bikinnya Sultan, kalau itu bikinnya Ibu Ratunya. Ibu Raden Ayu itu. Nah ini. Itu keris-kerisnya itu. Ini belum, Pak, belum dicuciin, Pak. Yang dari depan itu udah dicuci semua ini. Ini yang belum ini. Duh, itu masalah ada tayangan, Pak. Ini belum ini. Cuman lu di sini kalau cucinya luas sih, Pak. Banyak nih keris-kerisnya yang belum ini. Ini keris-kerisnya. Tuh ada yang kecil tuh.
ada yang kecil, ada pesot tuh. Ya ini namanya Pak, kereta duplikatnya. Oh, duplikat. Ya ini kereta. Ini kalau keluar. Ya kalau ini ada acara ini keluarin Pak. Ini bukan sepakai kebo bule Pak. Itu adalah 10 orang itu. 10 orang nih di belakang, di depan ini. Ini tuh tepatnya sama dengan kereta Singa Barong itu duduknya Pak Sultan. Kalau di belakang itu buat pengawalnya Pak. Kalau ini kan kotor hujan, kalau kotornya di sini. Masuk itu kotorannya. Iya. Nah ini tapana panas ini Pak. Panas. Iya. Ini masuk di sini panahnya di sini. Kayak model kayak film tuh. Iya, pisan itu Pak. Pisan. Ya raja. Itu yang bikinnya anaknya itu Pak. Yang bikinnya anaknya Sultan Luqman itu namanya. Ini raja nih. Ya itu Pak namanya itu. Nah ini namanya di yang keraton yang pertama nih. Ini. Iya. Bapak nanti keluar masuk sana ada sumur lamatnya itu Pak. Nanti bisa Bapak di belakang itu lihat nanti ke sumurnya. Itu ada tiket lagi itu 10.000 tuh. Oh, ini arak-arakan Pak. Arakan. Ya, ini kalau bulan muntin ini keluar. Yang dikeluar tuh 1, 2, 3 Pak. Ya ini buat sultan lagi. Ini buat sultan, kalau itu buat ibu ratunya. Ini buat anaknya ini. Ya, buat sunatan itu. Garuda itu namanya. Lihat Bapak sini. Bapak kalau berdiri sini Bapaknya matanya ke sana, Bapak samping jalan, ikutin enggak? Terus. Ikutin kan? Nah, kakinya kiri atau kanan? Kaki segitunya. Kakinya. Iya. Bapak lihat sini bapaknya. Kakinya mana? Kakinya. Kaki raja. Iya. Sama kan ikutin kan? Aneh ya, Pak. Ini namanya siapa? Oh, buah Siliwangi. Batuka. Raja Prabu Siliwangi. Iya. Bapak kalau pegang ini, diraupin. Terus banyak Pak dari Indramayu. Kalau Indramayu kan ada lihat di siniin, ada selendang dilukin. Itu paling ada baring barokah itu Pak. Barokah itu supaya Bapak kalau mau pulang itu selamat di jalannya itu. Mubuah Siliwangi itu namanya Raja Mubuah Siliwangi. Mari lihat di sini itu ada lagi Pak, satu lagi. Nah ini namanya baju perang Pak. Baju perang. Ya itu anti pelor itu Pak. Ini yang lama Pak. Kalau yang ini yang aslinya itu 1, 2 itu Pak. Ini yang aslinya ini. Ini baju perang ini. Ini anti pelor ini. Nah ini namanya Pak bangsal pegelaran. Nah, di dalam kan ada tempat tidur. Ini kursi-kursinya. Kalau ini tempat sultannya ini di dalam. Tapi nggak bisa masuk Bapak. Tapi lihatnya di luar. Itu ada pintu itu Pak. Kalau Bapak belum tahu nanti saya sana. Ini ya, kursinya. Itu dengan ini Pak, sama itu Pak. Ini tempatnya Sultan itu. Ya. Ini
anti pak itu pak, nggak rusak pak. Ya paling ini nih yang rusaknya. Aduh udah pernah sih pak, ini yang di bawah sih pak, di dalam lo ada tamu sih rombong aja. Pada dari Indramayu jadi barang. Pada ini pak pada nyalam tuh. Ini sama nih, itu ganti ya, ada gantinya pak itu pak. Nah itu tuh. Ini tempat tempat apa? Ini kalau ini latihan tari-tarian pak. Buat latihan tari-tarian di belakang itu pegelaran itu. Kalau ini 1, 2, 3. Kalau ini enggak. Ini tempat latih tari-tarian itu. Tapi enggak kelihatan matanya pak ya? Iya. Kelihatnya dari mana kalau nari? Di sana pak? Tidak, enggak, kali ini enggak nggak bisa pak? Iya. Matanya nggak bisa. Tapi orang yang narinya? Ya pakai. Narinya coba. Ini, itu tempatnya itu tuh. Tempat keretanya. Ini ada tarik-tarik ini pak. Di belakang itu, di depan. Raja. Raja-rajanya itu pak, itu patung-patungnya, itu yang bikinnya anaknya pak, anaknya Sultan. Ini sama ini. Ini ada baca. Ya ini gelas ya, baju-baju prajurit-prajurit. Itu baju-baju prajurit itu tempat lah buat lo mulut, belah mulut itu pak. Nah, itu ada emas, ada perak tuh. Ini kalau belah mulut di pak, dikeluarin pak, ini dikeluarin. Ini asli dari zaman ya, dulu? Ya dari dulu, ini sama dengan ini dikeluarin semua pak ini pak. Paling 1, 2, 3 itu pak, itu sama itu. Ya ini pak. Ya ini apa ini pak? Itu patung pak, patung ya, patung naga ya, patung naga itu macan putih itu namanya, macan putih. Nah ini piring-piringnya dari Jepang ini. Tuh, itu yang asli, ini yang aslinya itu. Ini sama ini, kalau bapak nggak jelas nggak lihat ini tuh tebak-tebaknya. Ini sama kan dengan itu tembaknya. Kalau belum mulut jadi kumpulnya sini, kumpul itu pakai baju itu, pakai baju adat itu, prajurit-prajurit semua itu. Nah ini pak, ini keluar nih, ini belum mulut nih. Kalau belum mulut keluar nih, ini pakai kepala nih. Yang pakai siapa? Pak Sultan itu pak, Sultan. Kalau ini pakai buat Sultan, kalau ini anaknya Sultan Lukman itu. Kalau ini tempat ini buratunya, ini pakai ini buratu. Itu gading gajah. Iya gading gajah. Mau bangsal? Ini yang tadi nih pak, yang tadi bapak masuk tuh. Macan putih pak, itu macan putih ini buat latihan. Kalau di sini kan ada penonton, ini sama ini panjang ini keluar aja ini pak. Jam 9 malam itu masuk di musola di Langgar Agung, udah selesai 11:30 itu masuk lagi ke dalam itu bangsal keratonnya itu pak, istananya itu. Mari kita lihat istananya.
Ini istanah keraton. Istana keraton. Ya, ini keluarnya panjang jimat. Arakan di sana itu keluar. Masuk di musala Langgar Agung itu. Udah selesai itu pulang lagi masuk ke dalam. Masuk ke dalam Sultan. Ya, ini Sultan Arif. Sultan Arif. Ya. Sultan Arif itu anaknya apa, Bapak? Bapaknya. Itu udah meninggal, Pak. Sekarang gantinya Sultan Luqman itu, Pak. Luqman dikuburnya di makam Bunjati itu, Bunyi Sembung itu, Pak. Bunjati. Iya, makamnya. Kalau di sini jauh dari 8 kilo lah dari sini. Udah meninggalnya di rumah sakit dulu, apa rumah sakit Bandung itu, Pak. Bawa ke sini jalan kaki itu. Kalau ini istananya. Kalau Bapak belum tahu istananya. Tuh. Itu ada kursi-kursinya itu, Pak. Istana keraton. Nah, kalau di belakangnya itu rumahnya, rumahnya Sultan ini. Rumahnya Sultan ini. Nah, ini sih sisilannya itu. Kalau bapaknya jelas ini sisilannya. Sisilannya ini. Ada 1, 2, 3 itu sisilannya Sultan itu. Nandung Jati itu, Pak.